Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari syarah kitabu tauhid. Dan biiznillah, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab ke-55 dan juga bab ke-56. Adapun bab ke-55, judulnya La yus'alu biwajihillahi illal jannah. Bab tentang La yus'alu biwajihillahi illal jannah. Tidaklah meminta dengan bertawassul dengan wajah Allah kecuali meminta surga. La yas'alu biwajihillahi illa al-jannah. Itu tidak boleh seorang meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Yaitu tidak boleh meminta dengan menyebut dengan wajah Allah kecuali meminta surga. Yaitu seorang berkata, as'alu biwajihillah, aku mohon dengan wajah Allah. Jadi tidak boleh mengatakan demikian, aku mohon dengan wajah Allah, kecuali dia minta surga. Adapun dia minta dunia, maka hukumnya haram dengan berkata kepada orang lain, misalnya, as'aluka biwajhillah, aku mohon kepada engkau dengan wajah Allah, a'tini kadha wa kadha, berikanlah aku ini dan ini, perkara dunia, maka hukumnya haram. Kemudian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah ta'ala, membawakan suatu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, an Jabir, ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yus'alu biwajhillahi ilal jannah, la yus'alu biwajhillahi illa al jannah. Tidak boleh mohon kepada Allah, tidak boleh mohon dengan menyebut nama Allah kecuali memohon surga, ilal jannata, ya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jadi maknanya sama, tidak boleh memohon dengan wajah Allah kecuali dalam rangka meminta surga, ya. Hadis ini khilaf di kalangan para ulama tentang sahihnya atau tidaknya. Ya, Al-Maqdisi dalam kitabnya hadis, ya, Al-Hadis Mukhtarah, beliau sahihkan hadis ini, ya. Kenapa? Karena pada perawinya, ada perawinya bernama Sulaiman, ya, ada perawi bernama Sulaiman bin Mu'ad. Nah, Sulaiman bin Mu'ad ini khilaf ulama tentang kredibilitasnya, khilaf ulama tentang kesikohannya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan dia adalah rawi yang dhaif. Ini adalah mayoritas ahli hadis. Ahli hadis. Yang kedua mengatakan dia adalah thiqah. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Dan dia adalah salah satu perawi dalam Sahih Muslim. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, Imam Muslim dalam Sahihnya, melalui jalur Sulaiman bin Mu'adz. Ya. Dengan dua dalil ini, ya, maka sebagian ulama menyatakan hadisnya sahih. Ya. Maka khilaf di kalangan para ulama. Adapun Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyimpulkan dari khilaf ulama, beliau mengatakan Sayyi'ul hifzi itu hafalannya buruk hafalannya. Wallah alam bisawab, kita bersama jumhur mayoritas ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Tapi maksud saya ini ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Imam Ahmad, beliau bersendirian dalam mensahihkan Sulaiman bin Mu'ad, adapun kebanyakan ulama menyatakan dia dhaif. Adapun Imam Muslim menjadikan Sulaiman bin Mu'ad sebagai salah satu rawi dalam Sahih Muslim, itu bukanlah dalil. Karena Imam Muslim dan juga Imam Bukhari terkadang dalam Sahih mereka, mereka meriwayatkan dari jalur seorang yang dhaif. Ya, karena mereka intiqa, mereka memilih orang ini dhaif, bukan berarti seluruh hadisnya dhaif. Ada di antaranya hadisnya yang sahih.
Karena Imam Bukhari mengenal betul orang dhaif ini, kalau dia meriwayatkan hadis dari guru yang ini, pada periwayatan ini, dia sahih. Karena Imam Bukhari ngerti, ya, karena dia ahlu hadis, ya. Sama seperti kita punya kawan, kawan kita ini sering ngawur, sering salah, tapi kita tahu kalau dia ngabarkan dari fulan, dia benar. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim ngerti akan ilmu ini. Yaitu dia bisa intiqa' dari orang ini meskipun asalnya dia dhaif, tapi dalam sebagian periwayatan Imam Bukhari, Imam Muslim tahu dia thiqah dalam periwayatan untuk hadis tertentu dari guru tertentu. Ya, tetapi hukum asalnya dia adalah dhaif. Kemudian bisa jadi juga Imam Bukhari atau Imam Muslim meriwayatkan dari jalur orang yang dhaif karena dilihat dari jalur yang lain, sanad yang lain misalnya. Intinya kemudian dia menampilkan karena meninjau dari jalan-jalan yang lain. Intinya Allah alam bisawab bahwasanya hadisnya adalah dhaif, ya. Namun dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, dan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu dalam kitabnya Kitab Tauhid terkadang mendatangkan hadis-hadis yang dhaif, sedikit, tidak banyak hadis-hadis dhaif, tetapi meskipun dia sebagiannya dhaif, tapi hadis yang dhaif tersebut sebagian kecil aja hadis yang dhaif itu bukan disepakati kedhaifannya, tapi ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Taib. Sekarang apa makna hadis ini? Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, la yus'alu biwajihillah ilal jannah. Janganlah seseorang memohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Ya, kecuali surga. Maksudnya apa? Maka kita lihat di sini, kalau meminta perkara dunia dengan menyebut wajah Allah, maka hukumnya haram. Terlebih lagi didukung dengan sebuah hadis, didukung dengan sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nabi SAW bersabda, mal'unun man sa'ala biwajihillah. Terlaknat orang yang memohon dengan wajah Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nabi ingin menjelaskan bahwa hadis yang sahih, ya, mendukung makna hadis ini. Meskipun hadis ini dhaif, tapi didukung dengan makna yang sahih. Ini hadis diselisihkan oleh para ulama. Kenapa? Karena seorang menyebut dengan wajah Allah, tidak boleh minta perkara-perkara yang rendah. Anda mengagungkan Allah, mengagungkan sifat Allah. Di antara sifat Allah yang sangat mulia adalah wajah Allah. Bahkan itulah puncak kelezatan di akhirat kelak adalah melihat wajah Allah. Oleh karena Nabi SAW berdoa dalam doanya, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Aku mohon kelezatan memandang wajahmu. Berarti wajah Allah ini sifat khusus, spesial. Maka kalau Anda meminta dengan menyebut wajah Allah, maka tidak boleh minta perkara dunia. Baik minta kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun minta kepada manusia, misalnya mengatakan wahai fulan, as'aluka biwajhillah. Aku mohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah, maka tidak boleh. Minta dunia enggak boleh, atau minta kepada Allah, ya Allah aku memohon dengan wajahmu minta dunia, enggak boleh. Nabi melarang, tidak boleh mohon dengan menyebut nama Allah kecuali surga. Kenapa? Karena ini sifat yang spesial. Adapun kalau menyebut Allah saja maka boleh. Hadis adapun dengan menyebut nama Allah saja, ya, maka boleh. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man sa'alaka billah fa'atu. Sebagian pernah kita bahas pada pertemuan yang dulu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang minta dengan menyebut nama Allah, siapa yang minta dengan nama Allah, maka berikanlah. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seorang datang kepada kita mengatakan, as'aluka billah. Kira-kira dua pertemuan yang lalu. As'aluka billah, aku mohon kepada engkau dengan nama Allah. Berikanlah aku gini-gini. Kita sudah jelaskan, kalau seorang mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, tanpa ada memudaratkan dirinya, maka dia kasih, tidak ada masalah. Sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Kalau seorang minta kepada kita dengan menyebut as'aluka billah. Dan ini sering diucapkan oleh orang-orang Arab sampai sekarang. Ya, kawan-kawan saya, mereka kalau sudah perkara yang serius, maka mereka mohon dengan mengatakan as'aluka billah. Aku mohon dengan nama Allah. Saya mohon kepada engkau. Ya, ini boleh. Tapi kalau biwajihillah, dengan wajah Allah secara khusus, maka hukumnya haram. Terus yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah, ini yang boleh. Yang boleh adalah kalau meminta surga. Meminta surga ini ada beberapa modelnya. Meminta surga, ya.
meminta surga ini bisa jadi minta surga atau berlindung dari neraka atau berlindung dari kemurkaan Allah. Ini semua maknanya sama ya. Seorang minta surga sama aja minta berlindung dari neraka berarti minta surga. Dia boleh Allahumma as'aluka biwajihikal karim an tu'idzani minan nar, ya Allah aku mohon dengan wajah-Mu yang mulia jauhkanlah aku dari neraka jahanam. Sama berarti as'aluka biwajihikal karim al jannah, ya Allah aku mohon kepada Engkau dengan wajah-Mu aku minta kepada Engkau surga. Berarti ya, boleh ya. Ini meminta perkara dunia, menyebut wajah Allah maka hukumnya haram. Ini baik minta kepada Allah, apalagi minta kepada apa? Minta kepada manusia. Tidak boleh, semuanya haram. Kalau ini hanya boleh minta kepada siapa? Kepada Allah semata. Kepada Allah semata. Baik. Maka semua permintaan ini kalau menyebut wajah Allah maka boleh. Ya. Berlindung dari neraka, ya, berlindung dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala boleh. Sebagai contoh dalam hadis ya. Ini contoh, ada dua hadis. Contoh. Hadis pertama hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yaitu tatkala Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd" dalam surat Al-An'am. Yaitu tatkala turun ayat tersebut, katakanlah bahwasanya dialah Allah mampu untuk menurunkan azab dari atas kalian. Maka Nabi berkata, "A'udzu bika biwajhik." Ya, aku berlindung kepada Engkau dengan wajah-Mu ya Allah. A'udzu biwajhik, ya. A'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajah-Mu ya Allah. Berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, ya, au min tahti arjulikum, dan Allah mampu untuk memberikan azab dari bawah kaki kalian. Nabi juga berkata, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, aku berlindung dengan wajah-Mu. Nabi mengatakan biwajhik, dengan wajah-Mu. Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, atau Allah menjadikan kalian bercerai-berai dan kalian saling memberi kemudaratan satu dengan yang lainnya, kata Nabi hadza ahwan, ini lebih ringan. Intinya Nabi ternyata berlindung dengan wajah Allah untuk berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua tentang kisah Nabi diusir sallallahu alaihi wasallam, diusir dari Thaif. Dalam hadis yang panjang saya bacakan hadisnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari Thaif, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, doa yang panjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas." Ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau lemahnya kekuatanku dan sedikitnya kemampuanku. Wa hawani 'alan nas, aku dihina oleh orang-orang Thaif. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anta arhamur rahimin, Engkau adalah zat yang paling penyayang di antara yang menyayangi. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau serahkan diriku ya Allah? Ila aduin yatajahamuni, apakah Engkau serahkan aku kepada musuh yang bersikap kasar kepadaku, itu Thaif? Au ila qaribin malaktahu amri, atau Engkau serahkan aku kepada orang yang dekat, qarib, kerabat, tapi dia menguasai diriku? Illam takud gondbana alaya falaubali. Kemudian kata Nabi SAW setelah mengeluhkan tentang kesedihannya kepada Allah, beliau mengatakan, kalau Kau tidak murka kepada aku, ya Allah, aku tidak peduli. Ghairu anna afiyataka awsa'uli, akan tapi aku lebih berharap ya keselamatan darimu. Kemudian beliau berkata, a'udhu binuri wajhika alladhi asyrakat lahu dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang dengan cahaya-Mu tersebut maka segala kegelapan akan menjadi terang benderang. Wa shala alaihi amru dunya wal akhirah, dengan wajah-Mu, dengan cahaya wajah-Mu maka seluruh perkara dunia dan akhirat menjadi baik. Antun zilabi ghadabak, ya, au tuhilla alayya sakhatak, aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu dari Engkau menimpakan kemarahan-Mu kepada aku dan daripada Engkau menurunkan kemurkaan-Mu kepada aku. Di sini Nabi berlindung juga dengan cahaya wajah Allah, tapi untuk berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tidak boleh seorang mengatakan memohon a'udzu biwajhillah atau as'aluka biwajhillah, aku mohon dengan wajah Allah, aku berlindung dengan wajah Allah, kecuali untuk perkara
surga atau terlindung dari neraka jahannam atau terlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk perkara dunia maka tidak boleh. Yang boleh hanya mengatakan as'aluka billah. Dari sini kita tahu, perhatikan di sini. Tatkala ya tadi kita tidak boleh mohon dengan wajah Allah kecuali surga. Ya, adapun perkara dunia tidak boleh kita mohon dengan wajah Allah. Apakah minta kepada Allah atau minta kepada manusia, tidak boleh. Tetapi kalau mohon dunia dengan as'aluka billah, hanya billah saja, tanpa wajah, aku mohon kepada engkau dengan Allah, menyebut Allah, maka ini diperbolehkan. Dari sini kita tahu bahwasanya wajah adalah sifat tersendiri, dan ini sudah kita bahas dalam syarah al-aqidah al-wasitiyah, bahwasanya wajah Allah sifat tersendiri, wajah bukan zat, ya, wajah bukan zat, ya, wajah beda dengan zat, ya. Zat, ya. Adapun wajah adalah sifat, ya. Sebagaimana Allah memiliki sifat wajah, memiliki sifat tangan, ya. Tangan bukan zat, wajah bukan zat, ya. Wajah sendiri, wajah bukan tangan, tangan bukan wajah. Makanya disebut secara khusus wajah. Kalau wajah sama dengan zat, ya berarti sama aja. Mohon kepada Allah atau mohon dengan wajah Allah tidak ada bedanya. Ternyata syariat membedakan antara memohon dengan wajah Allah hanya untuk minta surga, adapun mohon dengan Allah maka boleh perkara dunia. Dan ini maksud dari bab ini adalah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala untuk mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyebut aku mohon dengan wajah Allah kemudian minta perkara dunia yang hina, yang rendah, yang akan sirna. Hanya boleh minta perkara yang tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari neraka jahannam. Ini berkaitan dengan bab nomor 55. Setelah ini kita akan masuk pada bab selanjutnya, bab 56. Kalau sudah tolong dihapus. Taib, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bab Maja'a fil law. Fi al-law. Yaitu bab tentang hukum mengucapkan seandainya. Hukum mengucapkan seandainya, ya. Apa hukumnya? Ya. Kalimat law dalam bahasa Arab, ya, law. Lau dalam bahasa Arab banyak penggunaannya. Di antaranya misalnya lilimtina, ya, seperti tidak mungkin terjadi. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau seandainya pada langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka rusaklah langit dan bumi. Ya, namun kita tahu bahwasanya di langit dan di bumi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya langit dan bumi dalam kondisi tidak rusak. Lau kana, seandainya ada, dan tidak ada. Ya, ini contoh dalam Al-Qur'an penggunaan lau yang boleh, ya. Contohnya lau litaqlil, untuk menunjukkan sedikit, seperti sabda Nabi SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadid. Ketika ada seorang ingin melamar seorang wanita, maka Nabi SAW menyuruh dia untuk mencari mahar meskipun hanya cincin besi. Carilah mahar meski hanya cincin besi, hanya sebuah cincin besi. Nah, ini contoh li taqlil. Contohnya lagi lau, ya, untuk misalnya lil has atau lil had, ya, untuk motivasi. Misalnya kita mengatakan kepada seorang, lau fa'alta kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya engkau misalnya bekerja ini, maka demikian dan demikian. Untuk motivasi. Kemudian li tamanni, untuk angan-angan, ya, angan-angan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, antakula nafsu ya hasrata ala ma farata fi jambillah wa in kuntu la minas sakhirin au taqula law anna li karratan fa akuna minal muhsinin, law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin, ya, law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin au taqula hina tarul adzab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ini penyesalan orang-orang yang di akhirat, ya,
Dia mengatakan, seandainya dahulu saya dapat hidayah dari Allah, sungguh saya akan menjadi orang bertakwa. Seandainya saya bisa kembali lagi, saya akan termasuk fa'akuna minal muhsin, aku termasuk orang-orang yang baik. Ini taman nih, ya. Dan banyak masih ada lagi hal-hal penggunaan lau. Ini contoh dalam bahasa, ya. Ya. Apa hukumnya? Maka penggunaan lau, maksudnya seandainya, bisa dua, bisa haram, bisa halal, ya. Atau boleh, bukan halal, bisa boleh. Kapan haram? Haram jika pertama menunjukkan protes kepada takdir Allah, kedua menunjukkan protes kepada syariat. Ya. Boleh ya, selain itu ya. Selain hal-hal lain itu ya. Oleh karenanya di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala membawakan dua ayat tentang yang haram. Seperti pertama surat Ali Imran ayat 154. Surat Ali Imran ayat 154. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi taala, firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Seandainya kami ini punya campur tangan dalam urusan ini, kami tidak akan terbunuh di sini. Allah bantah, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Katakanlah seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, sungguh akan orang-orang yang sudah ditakdirkan akan mati, dia tetap akan mati meskipun ya dia berada di rumah. Ayat ini dalam surat Ali Imran ayat 154 ya. Dia protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 3 ayat 154. Saya sampaikan maksud dari ayat ini ya. Jadi mereka berkata, yaquluna law kana lana, seandainya law kana lana minal amri syai'un, kami punya urusan dalam mengatur peperangan Uhud, ma qutilna hahuna, kami tidak akan terbunuh di sini, tidak akan kalah. Jadi ini ayat dalam surat Ali Imran berkaitan dengan perang Uhud, berkaitan dengan perang Uhud. Kita ceritakan secara singkat, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didapat kabar bahwasanya akan datang 3000 pasukan dari musyrikin Arab Quraisy ingin menyerang kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiskusi bersama penduduk kota Madinah, terutama pembesar-pembesarnya, di antaranya adalah berdiskusi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya orang munafik. Ketika itu setelah berdiskusi ternyata dua pendapat, pendapat anak muda sama pendapat orang senior. Pendapat orang senior mengatakan kita dalam perang Uhud ini tidak perlu kita keluar ke Uhud, kita tunggu aja dalam kota Madinah. Kenapa? Manfaatnya banyak. Kalau kita tunggu berpos di kota Madinah, kemudian kaum Quraisy masuk di kota Madinah, maka kita mudah untuk menyerang mereka. Kenapa? Karena kita lebih tahu tentang lorong-lorong kota Madinah, mereka tidak ngerti. Kemudian anak-anak dan wanita-wanita bisa ikut perang, naik di atom, di tiang-tiang yang tinggi, dan bisa ikut mana atau melempar mereka dari bawah. Sehingga lebih strategis kalau kita bertahan di kota Madinah dan tidak keluar ke Gunung Uhud. Ini pendapat senior-senior. Di antaranya pendapat Rasulullah SAW, pendapat Abu Bakar, pendapat Umar. Di antaranya pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik. Kemudian, pendapat kedua anak muda, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita dulu waktu masih musyrik, kita bukan jago kandang ya Rasulullah. Kita datangi musuh, kita lawan. Sekarang kita sudah Islam, ngapain kita jago kandang? Kita tidak nunggu orang kafir Quraisy datang ke kita. Kita keluar sambut mereka. Dan mereka semangat. Ya, makanya akhirnya Nabi SAW memperhatikan semangat anak muda, akhirnya Nabi ngalah, Nabi memilih pendapat anak-anak muda. Akhirnya berangkatlah mereka dalam perang Uhud, terjadi kesalahan dan terjadi apa yang terjadi, sehingga banyak yang meninggal dunia, sekitar 72 orang mati syahid. Ketika itu ada yang nyeletuk orang munafik, atau yang terpengaruh orang munafik, menyeletuk dengan berkata, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Coba kalau kita dikasih aturan ikut ngatur perang Uhud, tentu kita tidak akan terbunuh di sini. Kata para ulama, ini menunjukkan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan perkataan orang munafik ini, qul law kana yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Seandainya mereka mengatakan, seandainya kami diberi kesempatan untuk ikut ngatur perang Uhud, kami tidak akan kalah, menunjukkan mereka protes dengan takdir Allah. Allah sudah mentakdirkan terjadi mati syahid.
Allah sudah takdirkan. Kenapa seandainya kita? Seakan-akan dia menyebut tentang masa lalu seandainya. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwasanya dia menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan pendapat Nabi itu keliru, membodoh-bodohi Nabi. Yang ketiga ujub terhadap diri sendiri. Oh, ini kalau saya ngatur kita menang. Oleh karenanya lau di sini lau yang terlarang. Ya karena memprotes terhadap takdir Allah subhanahu wa taala. Seandainya kalau saya ngatur kita tidak akan kalah. Padahal Allah sudah takdirkan terjadi demikian. Baik. Ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab juga dalam surat Al-Imran juga masih dalam kisah perang Uhud. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Alladzina qalu li ikhwanihim waqa'du law ata'una ma qutilu ya. Sama yang pertama tadi itu juga protes terhadap syariat ya, seakan-akan keputusan Nabi salah. Ya, protes terhadap apa? Syariat Allah ya. Yang ayat kedua dalam surat Al-Imran 168 Alladzina qalu li ikhwanihim waqa'du law ata'una ma qutilu kul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Surat Al-Imran ayat 168. Ini perkataan juga orang munafik, kata mereka alladzina qalu li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka sama pejuang di kota Madinah dan mereka tidak ikut perang. Mereka mundur, jadi perang Uhud itu pasukan berangkat 1000 orang dari kaum muslimin kemudian 300 orang munafik mundur. Ketika terjadi perang Uhud kemudian banyak kaum muslimin yang gugur dalam medan pertempuran, mereka ngomong lau ata'una, seandainya mereka dulu taat kepada kami, taat kepada pendapat kami orang senior. Adapun Muhammad atau Asibian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengikuti anak muda dan tidak nurut kepada kami orang-orang senior di kota Madinah. Jadi protes terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama protes dan protes terhadap takdir. Lau ata'una ma qutilu, kalau mereka dulu taat kepada kami orang-orang yang meninggal tersebut, mereka tidak akan terbunuh. Kata Allah, "Qul fadaru an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Kalau memang benar taat kepada kalian bisa menyelamatkan dari kematian, ya. Kalian sendiri tidak bisa menyelamatkan diri kematian. Kenapa? Karena kematian sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Man lam yamut bisayf mata bi ghairihi." Kata seorang penyair, siapa yang tidak mati karena pedang dia akan mati dengan sebab yang lainnya. Ya, ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian banyak dan kematian semuanya mengantarkan kepada satu tujuan, itu kematian. Meninggal dengan pedang, meninggal dalam medan pertempuran, meninggal dalam kecelakaan, meninggal karena sakit, meninggal karena virus, meninggal sebab meninggal banyak. Dan semua sudah ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, kalau memang taat kepada kalian menyelamatkan dari kematian, coba selamatkan diri kalian dari kematian sendiri. Kalian pun tidak bisa menyelamatkan diri kalian dari kematian. Ya. Jadi perkataan lau yang haram adalah lau yang seperti itu, yang protes kepada takdir Allah, tidak menerima dengan takdir Allah, ya, protes atau tidak menerima, ya. Ini yang diharamkan. Adapun selain itu maka tidak mengapa. Contoh Nabi berkata, contoh laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'kuli salat. Kata Nabi, kalau aku tidak memberatkan umatku, seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan siwak. Tapi berat. Nabi menjelaskan masa depan. Bukan protes dengan takdir Allah, bukan protes dengan syariat, bukan penyesalan yang masa lalu, tidak. Ya, ya. Seperti adapun protes terhadap Allah atau tidak terima atau menyesal itu tidak boleh. Tapi kalau ini, kalau tidak memberatkan umatku, aku akan mewajibkan siwak. Enggak ada masalah. Nabi ucapkan. Contoh juga Nabi sebutkan. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, dengan sebab aku, tentu Abu Talib di neraka yang paling bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Ini sama, Nabi tidak ada apa-apanya, tidak ada masalah. Nabi hanya menjelaskan, ya. Oleh karenanya jika laut seandainya bukan untuk protes dan untuk penyesalan maka tidak mengapa, ya. Seperti Nabi juga berkata, laula istaqbaltu min amri mastadbartu, laula istaqbaltu min amri mastadbartu lama suktul hadiah. Nabi waktu haji, Nabi berkata, seandainya saya nanti kemudian hari, ya, saya bisa seperti masa laluku, aku akan tidak bawa onta, ya. Intinya ini masalah haji. Nabi bawa onta, akhirnya Nabi tidak bisa bertahalul dan akhirnya Nabi harus haji kiran. Kata Nabi, seandainya saya haji lagi, saya tidak akan haji kiran. Tidak apa-apa, masalah masa depan menyebutkan hal tersebut.
bukan penyesalan, bukan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda, "Laula anna qaumuki, laula anna qaumuki hudatsa'u ahdi bi kufrin." Kata Nabi SAW, kalau bukan kaummu wahai Aisyah baru saja masuk Islam, tentu aku akan bongkar Ka'bah dan aku akan bangun Ka'bah yang baru di atas pondasi Nabi Ibrahim, dan aku akan bikin pintu dua, pintu masuk, pintu luar. Tetapi kaummu baru saja masuk Islam, aku khawatir terjadi fitnah. Ini juga seandainya, tapi bukan seandainya menyesal, tapi seandainya tentang rencana masa depan. Oleh karenanya, kalau lau ternyata tujuannya bukan untuk protes terhadap takdir Allah, tapi lau adalah untuk menjelaskan masa depan, untuk misalnya rencana, maka itu enggak masalah, ya. Oleh karenanya saya ulangi, lau yang boleh banyak, ya. Misalnya untuk apa? Misalnya untuk menjelaskan rencana, ya. Misalnya untuk menyemangati, untuk motivasi. Misalnya, seandainya kau sekolah di sana, nanti kau bakalan jadi begini-begini. Ini bukan bicara gaib, tetapi tentang berbicara sunnatullah. Orang bisanya kerja di sana, bisa sekolah di sana, biasanya begini-begini. Nggak ada masalah. Seandainya ini nggak ada masalah. Jadi bukan semua perkataan seandainya haram. Seandainya tentang masa depan, ya, tentang rencana. Seandainya kalau kita bikin ini, begini-begini, sih kita sering bicara. Seandainya kita bikin rencana begini, nggak ada masalah. Atau seandainya motivasi, seandainya kau hafal Quran, kau akan begini-begini, nggak ada masalah. Yang dilarang adalah kalau protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau sudah tolong dihapus, ya. Taib, kita masuk pada dalil yang terakhir yang disebutkan oleh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, dalil yang penting, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jazanna." فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنَّ لِي لَوْ أَنَّ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Perhatikan sini. Dari berikutnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ihris ala ma yanfa'uka. Wala ta'jazanna ya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz, ya." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai' falataqul," ya, "wa in asabaka syai' falataqul law anna li law anni fa'altu kadha wa kadha law anni fa'altu kadha wa kadha lakana kadha wa kadha kadha lakana kadha walakin kul qadarullah wa ma sya fa'al fa inna law taftahu amala syaitan." Perhatikan di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatlah mencari apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah. Kenapa? Wala ta'jas, yaitu jangan tidak mampu, yaitu jangan malas, merasa tidak mampu. Semangat. Wa in asabaka syai', kalau terkena musibah, fala taqul, jangan berkata seandainya aku begini-begini maka aku akan begini-begini, tapi ucapkanlah qadarullah, sudah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya lau membuka pintu-pintu syaitan. Sesungguhnya kata seandainya membuka pintu-pintu syaitan. Tapi kita tunggu azan, habis itu kita lanjutkan sedikit lagi. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas hadis ini. Ya, saya hapus dulu, ya. Hadis ini menjelaskan tentang kondisi manusia dalam beramal, ya. Kondisi manusia dalam beramal. Yang pertama, sebelum beramal, setelah sedang beramal, selesai beramal. Apa yang diminta oleh syariat tatkala seorang beramal, ya? Syariat menyuruh untuk semangat. Ini syariat. Syariat menyuruh untuk semangat dalam meraih manfaat. Manfaat ini umum, ihris ala ma yanfa'u, kata Nabi,
Semangatlah untuk mencari apa yang kau bermanfaat, baik duniawi maupun ukhrawi, akhirat. Pokoknya bermanfaat kerjakan, bermanfaat bagi dirimu, semangat. Jadi syariat suruh kita semangat, bukan malas-malas, ya, tidak mau ngambil sebab, tidak mau ikhtiar, ya. Adapun syaitan, ya, syaitan memotivasi untuk malas. Memotivasi untuk malas. Malas berikhtiar. Syaitan malas, ya. Jangan, enggak usah, kata syaitan, enggak usah pergi, enggak usah berusaha. Syaitan, padahal syariat menyuruh kita semangat. Kita jangan buang-buang waktu, kalau kerja semangat, dunia atau akhirat semangat dua-duanya. Karena umur kita terbatas, syaitan enggak suruh malas-malas, santai-santai, enggak. Ketika sedang beramal, syariat menyuruh untuk apa? Untuk wasta'in billah. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, yaitu bertawakal kepada Allah sambil berikhtiar. Adapun syaitan, dia nyuruh apa? Syaitan nyuruh kita perhatian sama sebab. Perhatian, fokus kepada sebab dan lupa kepada Allah. Ini syaitan. Kalau pun seorang sudah berjalan untuk bekerja, syaitan bikin gini supaya lupa terhadap Allah. Pokoknya lihat materi, lupa berdoa, lupa. Seakan-akan keberhasilan di tangan dia. Padahal kita tahu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selesai beramal, maka ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Berhasil sesuai keinginan, tidak berhasil. Kalau berhasil, maka syariat menyuruh apa? Bersyukur kepada Allah, ya, menyandarkan keberhasilan kepada Allah. Bersyukur, tidak ujub bahwasanya semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaitan menyuruh untuk apa? Menyandarkan keberhasilan kepada diri sendiri atau kepada sebab, ya. Lupa dia sendiri. Oh, ini karena saya. Oh, ini karena sebab ini. Oh, itu karena dokter. Oh, itu karena ini, karena anu. Syaitan maunya begitu kalau berhasil. Agar orang lupa bersyukur kepada Allah. Agar ujub dan lupa bersyukur. Kalau tidak berhasil, maka syariat menyuruh apa? Suruh bersabar, mengucapkan qadarullah ma syaa fa'al. Sudah, Allah sudah takdirkan. Syariat menyuruh demikian. Sudah, enggak usah protes, suruh sabar, serahkan kepada Allah sehingga husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan kepada Allah. Bagaimana cara husnuzan? Betapa banyak orang diberi keberhasilan lupa diri. Betapa banyak orang diberi keberhasilan ujub. Betapa banyak orang diberi keberhasilan kenikmatan malah mengantarkan kepada neraka jahanam. Betapa banyak orang dikasih musibah maka ingat kepada Allah. Betapa banyak dikasih musibah kembali kepada Allah. Betapa banyak orang dikasih musibah introspeksi terhadap dirinya. Betapa banyak orang dikasih musibah dia ingat nikmat-nikmat yang luar biasa agar dia tahu bagaimana nikmat kalau dikasih musibah. Adapun syaitan, ya. Syaitan mengajari mengucapkan lau. Ya, lau, seandainya. Buat apa? Agar sedih. Dan setan ingin kita sedih, ya, berlebihan. Yang kedua, su'uzan kepada Allah. Buat apa lagi? Agar protes kepada takdir Allah. Ya, protes kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian agar hati terikat kepada sebab dan bukan Allah. Bukan kepada Allah. Iya, karena dia bilang, seandainya kalau kita begini kemarin, seandainya waktu kita, masa lalu dia sebutin, seandainya, apa faedahnya? Kata Nabi, fa'inna lau taftahu amala syaitan. Seandainya itu membuka pintu syaitan. Bikin apa? Bikin dia sedih. Dan tidak mungkin kembali lagi. Sedih. Tidak mungkin dia bisa merubah. Tidak mungkin dia bisa kembali kepada masa lalu. Kemudian agar hatinya terikat kepada sebab. Seakan-akan yang buat dia tidak berhasil sebab. Dia lupa semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan ingin itu. Kemudian dia su'udhan kepada Allah. Su'udhan kepada Allah. Dia tidak pikir bahwasanya di balik musibah ada hikmah-hikmah, enggak berpikir. Atas dia protes, kenapa begini? Ya. Seandainya saya begini. Ini yang diingat oleh syaitan. Maka kita lihat bagaimana fikih hadis tadi yang kita sampaikan sungguh indah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebenarnya pembahasan kita ini mengajarkan kepada kita di antara kesempurnaan sabar, tauhid kepada Allah. Jika tertimpa musibah kita jangan mengatakan seandainya, maka itu tidak ada faedahnya. Demikian
Apa yang bisa disampaikan? Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.